Hai guys, kita main capit boneka kampung lagi. Ini ada boneka apa guys? Jadi ini ada boneka apa guys? Boneka gedenya masih tetap sama guys, kependem gitu guys. Tapi di sini ada yang baru guys. Ini ada Mr. Douglas, kayaknya menggelar apa-apa ya guys. Kita lihat dapat apa enggak ya, cek bro. Nyapit yang mana nih guys? Ini unik guys. Kalau kemarin itu ada ciki guys, ada snack-snack gitu guys, makanan ringan. Sekarang ada indomie. Sekarang ada mie guys, ada mie goreng, terus ada mie seduh tapi di dalam gelas guys. Ini keren banget sih guys. Ini unik-unik banget, masa ada kayak gitu segala. Ini unik banget, kita coba capitin aja. Iya, gila guys, itu minyak kayaknya menggugah selera banget guys. Tapi kayaknya susah guys, soalnya berat kali ya guys. Tapi kayaknya bisa juga sih guys, asal capitannya bagus mah pasti bisa guys. Ini kita coba mie ini aja nih, yang mie di dalam gelas atau dalam cup gitu guys. Pokoknya ini bukan dalam cup, pengen sih mie dalam gelas guys. Ini kita coba capit ini aja nih guys, siapa tahu aja ini mah dapet. Tuh kan guys, dapet ini guys, dapet guys. Ini baru main 2 kali langsung dapet guys. Ini kayak gini mie-nya tuh guys, ini mantap banget guys. Guys, terima kasih udah nonton video David Tercinta. Jangan lupa di like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Baru main 2 kali langsung dapet guys. Ini kita mudah-mudahan dapat lagi nih guys. Ini ada banyak banget sih guys. Ini kayaknya baru diisi guys. Jadi banyak banget ini. Ada miminya banyak banget, masih lengkap gitu guys. Masih publik banget. Tapi boneka jumbonya pada di pojok-pojok gitu. Terus pada di dalam gitu guys, susah nyapitnya guys. Ini kita coba dulu nih, mudah-mudahan kena. Iya gila guys, susah guys. Itu kayaknya minyak terlalu banyak ininya guys, jadi susah nyapitnya guys. Masih padat-padat banget itu boneka gajahnya. Itu bagus sih guys, itu bisa banget. Tapi kayaknya susah guys, ini pojok banget guys. Padahal itu kalau ngangkat guys, mantep banget itu boneka gajahnya, bagus banget guys. Kita cobain aja nih boneka apa nih guys. Iya gila guys, kita dapat gajah kecil aja nih guys, warna merah nih kayak gini guys. Boneka gajah tuh, gajah kecil guys, ini mantap banget guys. Hai guys, sebelum nonton video berikutnya jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Enjoy. Kita coba capit yang mana lagi nih guys. Ini aduh, ini bikin ngiler aja nih mie ini nih. Ayah hilang kan ya, ampun guys. Mengincar mie malah dapat boneka itu guys. Tapi nggak apa-apa sih guys kalau dapat mah guys. Ini coba kita keker lagi nih, siapa tahu mah dapat mie ini. Kayaknya mie ini gorengnya enak banget nih guys. Ini kita coba nih. Iya malah boneka itu gitu. Bukannya jatuh malah ngegulundung gitu, malah muter-muter gitu guys bonekanya guys. Ini jadi penasaran banget ini, siapa tahu aja ini dapat. Ini kita keker dulu nih guys. Ini emang rada-rada susah sih guys, soalnya dekat kaca banget guys. Kadang kalau yang dekat kaca itu susah banget guys ngapinya, jadi capitannya kurang maksimal gitu guys, jadi mentok ke kaca gitu guys. Ini kita coba nih, mudah-mudahan kena. Iya gila guys, bener kan guys, ini susah banget guys. Padahal udah tinggal dikit lagi itu guys, kenapa jadi susah banget guys. Ini kita coba lagi nih, mudah-mudahan dia kecongkel gitu guys, jadi pindah posisi gitu, jadi di tengah gitu lebih gampang. Iya gila tuh guys, malah jadi tambah susah ke pojok lagi guys. Malah jadi bikin penasaran guys, kayaknya kepengen nyapit lagi nih guys. Tapi tapi emang nggak bisa nih guys, ini terlalu sulit banget guys. Ini nyongkelnya juga terlalu sulit kayaknya guys. Ini kita coba lagi lah guys, ini mudah-mudahan siapa tahu mendapat nih guys. Penasaran banget dapet nih guys, mudah-mudahan kena. Ya gila guys, susah banget guys. Oke, suka sebentarnya, saya piu. Kalau ada suara musik kayak gini guys, berarti ini udah mau habis videonya nih guys. Ini kita dapat apa enggak ya, ini mie goreng ini ya guys. Soalnya dia udah deket banget guys. Ini kita coba lagi nih, mudah-mudahan makan nih guys. Ini mie gorengnya nih, kita coba lihat ini harus dicongkel dari mana ya guys, supaya kena ya guys. Soalnya di kayak gini sepertinya kedukan guys, nggak ngangkat sama sekali guys. Bikin penasaran aja guys, kayaknya terlalu berat banget, apa licin apa gimana ya guys. Karena
susah untuk pecah jadinya, susah banget guys. Ini kita coba mie ini aja nih. Ini rasa kari ayam ini enak banget guys. Iya. Ini ada aja mie boneka isinya mie guys. Ini kita coba lagi nih, mudah-mudahan inilah ini mie gelas aja nih. Kalau mie gelas lebih gampang soalnya dia enteng tadi aja angkat guys langsung dapat. Kita udah dapat 2 guys. Ini kita coba nih. Ya, masih belum pas guys posisinya guys. Kita coba lagi nih, siapa tahu aja ini pasti rata ya. Nyangkut di situ, kita coba lagi nih, mudah-mudahan kena dikit. Iya, 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 ampun, ini bikin gemes banget. Ini benar-benar udah dicampit, udah keangkat, malah jatuhnya malah kayak gitu, guys. Malah ini, ya ampun, itu mah tinggal didorong-dorong kali dapat, tapi nggak boleh. Nggak boleh dibolong-dorong, guys. Ini mendingan kita capit aja nih, mudah-mudahan ini kena dikit. Iya, malah susah. Susah itu guys, malah masuk. Yaudahlah, kita udah dapat ini. Bonekanya banyak tuh guys, ada boneka gajah, boneka melon, apa-apa tuh guys. Boneka Hello Kitty sama Mi juga guys. Jadi guys, ada terus game terbaru dari Davi tercinta. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya guys. Ini mininya, ya ampun disini guys. Ya guys, kita lihat video guys.